Artinya kayu ini nanti akan saya semprot ya, akan saya semprot menggunakan termukil atau anti rayap ini. Kemudian nanti saya akan taruh di sini teman-teman. Bagaimana reaksi rayap ketika menginjak kayu yang sudah saya kasih anti rayap ya? Apakah rayap ini akan mati atau tetap teman-teman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin mereview sebuah produk anti rayap atau termkill yang penjualannya sangat laris di Shopee teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, saya sudah pesan ya termkill atau anti rayap. Di sini ada tulisan termkill anti rayap semprot lebih ampuh dan melindungi ya, ampuh untuk segala jenis rayap dan serangga. Dan saya sudah baca komen-komen dari orang-orang di Shopee. Berdasarkan komen mereka, produk anti rayap ini sangat ampuh teman-teman ya, sehingga ini termasuk anti rayap terlaris pada saat ini ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang penasaran seperti apa keampuhan dari termkill ini, nanti saya akan langsung uji coba teman-teman ya. Tapi sebelum ke situ, di sini teman-teman perlu lihat dulu ya, silakan teman-teman bisa baca-baca ya. Ini kapasitasnya 500 ml teman-teman. Kemudian di bagian belakang di sini ada penjelasannya teman-teman ya, termkill anti rayap. Ini teman-teman ya, cara pengaplikasiannya di sini sudah tertera. Pertama, kocok kaleng sebelum digunakan, kemudian semprot kayu secara merata hingga meresap ke dalam pori-pori kayu. Kemudian untuk hasil lebih baik, ulangi penyemprotan sekali lagi ya. Jadi dua kali teman-teman ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Manufactured by CV Global Star Teknindo Indonesia. Kemudian waktu expirednya masih tahun 2026 ya, bulan 7. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita menguji keampuhan dari produk ini ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di luar ya. Ini ada rayap teman-teman ya. Ini rayap. Teman-teman bisa lihat sendiri. Coba didekatkan. Sini, ini rayapnya teman-teman. Nah, ini rayapnya. Ya. Oke, saya buka dulu nih. Ini dipasang dulu. Oke sudah. Oke sekarang kita ini ikuti panduannya, kocok kaleng sebelum digunakan, semprotkan kayu secara merata hingga meresap ke dalam pori-pori. Oke sudah. Kocok dulu. Oke teman-teman, ini rayap, tolong dekatkan kamera. Ini teman-teman ya, rayapnya. Oke. Teman-teman, rayapnya teman-teman ya. Ini rayapnya, coba dengarkan ini gimana reaksinya ke rayap nanti. Nih coba nih, nih rayap yang besar nih, nih push, coba nih teman-teman ya, ini nih. Coba nih, nih coba digayu teman-teman, coba kita lihat ini yang ini, fokus ke sini. Kita semprot seperti apa ini? Coba saya semprot semua dulu. Bagaimana reaksinya? Bagaimana reaksinya teman-teman ya? Tuh. Sudah mulai
mati teman-teman. Mati teman-teman ya. Kemudian ini teman-teman juga yang di kayu, mati teman-teman. Mati nih. Ini mati teman-teman. Ini mati. Coba mana lagi. Mati teman-teman ya langsung teman-teman. Ini. Tuh. Mati teman-teman. Ini tidak kena semua teman-teman ya. Coba saya tes lagi. Ini teman ratunya ya. Coba saya semprotkan ratunya nih. Saya semprot perlahan-lahan biar enggak debunya enggak kemana-mana ya. Coba perhatikan ini. Reaksinya perhatikan. Mati teman-teman ya. Langsung mati teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, produk ini menurut saya sangat ampuh ya. Sangat ampuh dalam membunuh rayap. Kemudian juga anai-anai yang sering menggerogoti lemari rumah yang mengeluarkan serbuk kayu itu pasti juga akan sangat efektif teman-teman, karena di sini dapat membunuh rayap yang bersentuhan dengan ini teman-teman ya, dengan cairan ini. Jadi rayap yang bersentuhan dengan cairan ini nanti akan mati perlahan-lahan teman-teman ya. Sekarang saya akan mengetes keampuhan dari produk ini. Tadi kan sudah ya, sudah saya semprot rayapnya dan langsung mati teman-teman rayap-rayapnya kalau kena semprotan. Nah sekarang yang ingin saya uji cobakan, bagaimana reaksi rayap ketika menginjak kayu yang sudah menyerap produk ini teman-teman ya. Artinya kayu ini nanti akan saya semprot ya, akan saya semprot menggunakan termkil atau anti rayap ini. Kemudian nanti saya akan taruh di sini teman-teman. Bagaimana reaksi rayap ketika menginjak kayu yang sudah saya kasih anti rayap ya? Apakah rayap ini akan mati atau tetap teman-teman ya? Oke. Oke teman-teman, ini sekarang saya ada di depan rumah ya. Itu rayapnya teman-teman ya. Rayapnya sengaja saya kumpulkan untuk membuktikan keampuhan dari produk ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa memilih produk yang terbaik ya, dan bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, untuk like dan subscribe channel ini. Semoga teman-teman yang subscribe hidupnya tambah sukses dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya akan semprot dulu ini menggunakan cairan anti rayap ini. Saya semprot dulu ini. Saya kocok-kocok dulu. Oke. Oke, sudah. Sekarang bagian sininya saya semprot sampai meresap ya. Tuh, teman-teman. Langsung meresap teman-teman ya produk ini ke dalam kayu. Tuh. Langsung meresap teman-teman. Ya, langsung meresap ya. Oke, sekarang saya bagian sampingnya ini kurang meresap nih. Semprot dulu. Sudah. Kemudian bagian sini. Oke. Oke teman-teman ya. Sudah meresap ya teman-teman ya. Nih. Guys. Teman-teman ya. Tuh, sudah meresap teman-teman. Meresap ya, sudah meresap. Oke, sekarang saya akan letakkan ke dalam wadah yang ada rayapnya ini ya. Ini. Nanti kan menginjek teman-teman ini rayapnya. Bagaimana reaksinya? Coba reaksinya. Semoga rayapnya naik teman-teman ya. Naik ke kayu. Tuh. Teman-teman ada yang langsung terpingkal-pingkal teman-teman ya. Tuh.
Padahal cuman mana ya? Oh, ada yang naik, teman-teman ya. Ada yang naik itu satu, teman-teman. Ada yang naik. Baik, teman-teman, saya percepat saja videonya agar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, teman-teman, itu ya teman-teman ya, sudah mati teman-teman. Satunya masih ada gerakan. Kemudian saya lihat sebelah sini ya, sebelah sini bagaimana? Itu teman-teman sudah mati yang sebelah sini. Oke, saya angkat. Mati teman-teman ya, mati semua. Tinggal ini ratunya teman-teman ya. Ratunya masih hidup teman-teman, tapi sudah sangat lemah ya. Dan nanti bakalan mati juga teman-teman ya. Ini ratunya tinggal ini teman-teman ya. Nah, ini tapi sudah sangat lemah teman-teman ya. Ini rayap teman-teman ya. Oh, jatuh teman-teman ya, sangat lemah teman-teman ya. Jatuh teman-teman ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya, apabila kayu sudah disemprot dengan anti rayap ini, ketika rayap menginjak kayu yang sudah dikasih cairan ini, maka rayap tersebut akan mati teman-teman ya. Ini rayap teman-teman ya, bukan anai-anai. Kalau anai-anai itu rayap yang jenis rayap yang lebih kecil lagi teman-teman, pastinya lebih mudah mati ya. Jadi intinya sangat ampuh teman-teman ya. Jadi menurut saya anti rayap ini sangat ampuh teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan hidupnya tambah sukses, rezekinya tambah lancar, dan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, kalau teman-teman minat produk ini, saya sudah sertakan link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Silakan teman-teman lihat saja harga terbarunya berapa, dan apabila teman-teman ingin check out atau membeli, silakan langsung klik saja pembelian teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.